Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada. Saya Haji Sugianto Sabran, calon gubernur Kalimantan Tengah, baru saja mendapat kabar bahwa saya dinyatakan positif terjangkit COVID-19 atau virus corona berdasarkan hasil swab test. Alhamdulillah saat ini keadaan saya baik-baik saja dan tidak merasakan gejala apapun. Tapi saya sadar dan segera melakukan isolasi mandiri sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada seluruh masyarakat dan keluarga. Pandemi COVID-19 atau virus corona ini masih berlangsung dan saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada. Satu, berani mengikuti tes COVID-19 secara berkala karena COVID-19 mudah menular dan tidak menunjukkan gejala. Dua, segera memeriksakan diri saudara apabila mengalami peningkatan suhu badan dan menunjukkan gejala-gejala terjangkit COVID-19. Tiga, jangan malu dan berani memberitahukan kepada seluruh petugas dan tidak menganggap COVID-19 sebagai aib yang harus ditutup-tutupi. 4. Tetap berpikiran positif dan optimis sembuh dari COVID-19 ataupun virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama saling mendoakan agar masyarakat Kalimantan Tengah ini selalu diberikan kesehatan dan dapat segera melewati cobaan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ingat, terapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun saudara berada. Saya mohon doanya. Dan saya usah mendoakan masa teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.